Waalaikumsalam dan terima kasih Haizah. Tepuk tangan sikit sekali lagi tuan-tuan dan puan untuk Haizah. Ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan, how's everybody doing? Anda semua terhibur malam ni? Respon kurang. Mungkin dah terlalu banyak tenaga guna untuk berdangdut tadi. Kita cuba sekali lagi. Tuan-tuan dan puan, anda terhibur tak malam ini? Kalau terhibur, tepuk tangan sikit. Kita nak riuhkan sikit suasana majlis kerana sebentar lagi kita akan tampilkan seorang ikon tanah air yang semembangnya tidak asing lagi. Anda sudah bersedia? Anda sudah bersedia? Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah tak lain dan tak bukan satu-satunya Dato' Hatan! Sekuntum mawar merah, semua puisi untuk gadis pilihan. Oh, di bulan Februari. Cinta bersemi dan kehadiran ribuan mimpi-mimpi menusuk di hati. Haruskah ku ulangi? Kemasan dan cintaku, oh, oh. Berlagu dalam irama nan sangku, oh, oh. Tapi mengapa api yang menyala padam tiba-tiba? Terkenang kembali lagu cinta lama. Kisah mawar berduri menusuk di hati. Haruskah ku ulangi? Oh, oh, oh. Apakah dosaku dan apakah
salahku. Sering gagal dalam bercinta, mengapa cinta hanya sementara, cinta yang menyala padam tiba-tiba. Terkenang kembali lagu cinta lama, kisah mawar berduri menusuk di hati. Haruskah ku ulangi? Oh, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia yang sangat saya hormati. Yang berhormat Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, juga Panglima Angkatan Tentera yang juga pemain golf yang hebat, Tan Sri Zul. Juga saya di sini tidak berapa nampak, PAD semua ada kan, Tan Sri ada. Tapi mata saya ni dah 270 ni. Jadi lampu ni saya tak nampak kat bawah. Jadi tak apa. Kalau tak silap 9 bulan ni ada kan Tan Sri? Dengan muamalat. Tak jadi kot. Tapi tahun lepas saya ada main dengan Angkatan Tentera. Banyak juga pas saya hari itu. Ada juga general-general yang saya kalahkan. Dia ingat penyanyi tak pandai main golf. Rupanya saya lagi bisa pada dia. Tak apa. Saya nak dengar tadi Aizah dah menari dangdut semua kan. Banyak juga yang laki-laki je naik semua. Ini satu masalah negara. Kerana bila dangdut dia semangat berkobar lain. Saya nak dengar suara nyanyi dengan saya, boleh? Boleh ke tak boleh? Saya jolok sikit boleh? Ibu mengertilah. Apa selai itu macam rambut tu? Semua semangat Angkatan Tentera Malaysia. Boleh? Untuk tepulum itu tepukan untuk veteran-veteran Angkatan Tentera ini. Sekejap lagi saya dengar suara. Dulu bapa saudara saya, Datuk Jeneral Maulud tu. Dulu masa saya lepas SPM, dia suruh saya jadi lieutenant. Saya ingat lagi kata-kata dia. Kau lepas ni pergi masuk lieutenant Angkatan Tentera. Saya cakap, Pak Uda, saya tak berapa pandai. Aku cakap kalau kau nak dengar, kalau kau tak nak kau pergi melingkup lah. Itu yang saya ingat sampai hari ini terngiang di telinga saya. Itu kata-kata Datuk Jeneral Maulud kepada saya. Maknanya semangat kata-kata tu. Itu yang saya ingin dengar malam ni. Boleh? Ibu mengertilah. Ada isteri ke? Tak ada kisah. Kalau pergi karaoke keluarga dia orang okey. Yang lain tu tak okey. Saya dengar sikit boleh? Ibu. Orang sedih-sedih ketawa pula. Ibu mengertilah. Kalau Haizah suruh goyang bukan main laju lagi.
Kelebihan wanita ni yang susah laki-laki nak lawan. Sebelah sini boleh? Ibu mengertilah. Haiza, tolong panggil dia orang pasang lagu dangdut ni dah. Okey, kita nyanyi lagu ini. Lagu yang saya cipta pada tahun 1996. Lagu yang berjudul Rendang Tak Berbuah. Liriknya ditulis oleh saudara Bob. Lagu ini cukup bermakna bagi saya. Masa chorus lagu ini kita ramai-ramai, okey? Dalam telanjang di pintu rindu hidup dan mati di sisiku sakit yang datang menguji kasih dan sayang antara merindang semalam mungkin takkan berbuah hanya menedukan namun tidak mengenyangkan musafir lalu nan dahaga di jalan panas membara begitulah hakikatnya oh di mahligai kesakitan yang mengundang sahabat saudara jauh dekat mengembus nafas pilu oh, ibu mengertilah aku sengsara lemas berendam air mata telapak kakimu
Saya nak dengar suara tadi tu boleh? Boleh saya dengar suara tadi? Ibu, aku lemas berandam, dalam gelora jadi rebutan selamanya. Okey, kita ada lagi artis dari negara seberang yang akan muncul lepas ni. Tetapi sebelum itu, ada orang Negeri Sembilan di sini. Saya tahu, ramai dalam kategori orang Negeri Sembilan. Berapa ramai orang Negeri Sembilan? Berapa ramai? Ramai kan? Dan Dato' Sri, bila jumpa orang negeri ini, saya nak kena cakap Negeri Sembilan, Dato' Sri. Boleh, Dato' Sri? Dah. Berapa ramai? Daripada mana? Pilah ada Pilah. Mana Pilah? Veteran-veteran saya ramai dari Pilah. Yang muda-muda ada. Yang veteran memang ramai. Ramai kan dari Pilah kan? Tadi tuan-tuan Kamar dari Bongek Rombau. Siang tadi. Dan saya ingin menjemput anak saya untuk menyanyi berduet bersama saya dalam lagu ini kerana Dato' Sri, dia ni sangat minat dengan sains politik. Saya tanya dia itu hari lepas dapat SPM yang agak cemerlang, dia kata, adik nak masuk kolej mana? Adik nak ambil sains politik? I want to be a minister. Terperanjat saya. Tak pernah terfikir. Kan? Jadi, jadikan Datuk Seri your idol in the future. Okey. Menteri Pertahanan pun akan datang boleh juga. Tapi Menteri Pertahanan kena sado sikit. Kalau kan macam penyapu gandum macam-macam gini, tak boleh. Okey? Kita nyanyi lagu Gadis Jelabu. Boleh? Apakah jalabu tuai padi tiga tangkai? Kalau kau nak kebat jalabu tak mati badan merasai. Ku rindam dulu-dulu jangan pernah dipotikai. Nak tahu tanya dulu jangan kau mau menamandai. Ye 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 yo oh 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 oh. Kajalabak kajalabu, kisah bermula bulungan kampung, kisah ramai gadis cantik kecubu berkampung. Orang luar tanah cai yang joki, lain pula jadi topi kena baby ni tapi sila kono kau masa baby. Gagang keluarga, COVID bawa kau tiap ini tanggung jawab lupa. Oma ayah hidu tapi dia gue bodoh dah. Tak ada nama nyosa, mau nangis depan kubur. Kau jalabak, kau jalabu tuai padi tiga tangkai. Kalau kono kebat jalabu tak mati badan merasai. Ku rindam dulu-dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mau mana-mandai. Orang tua salah tafsir kau bagadis kita bahaya. Lompe corai semua kata jadi milik. Yo jangan salah anggap. Nak polo pikan perempuan sebab laki boleh hidup. Kalau campak dalam hutan zaman tak berubah. Ada di nolan zaman dah tiada mewah isi cerita. Botola dan nakota lain. Mengaku orang negeri bila tanya suku mana. Nak jawab pun tak roti. Boleh tanya omak.
mari tanya uan. Kau tak ada kesempatan boleh tanya kawan-kawan. Aktiviti bergurindap tolak lohnya dilupakan. Sebagai suatu waisan kajalah maka jala butuh waipa di tiga tangkai. Kalau kono kemat jala buta mati barang menggasai. Gurindam dulu-dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mau menamandai. Jala maka jala butuh waipa di tiga tangkai. Kalau kono kemat jala buta mati barang menggasai. Gurindam dulu-dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mau menamandai. Wak makan padi lomang dalam bulu. Kau dah dapet yang dicari. Jangan langsung semayang subuh. Ayam kokok mafang ulu. Tuhan dori nak siap. Kau dah dapet on jolobu. Kesepadung rumah kau siam. Wak-wak makan padi si lomang dalam bulu. Kau dah dapet yang dicari. Jangan langsung semayang subuh. Ayam kokok mafang ulu. Tuhan dori nak siap. Kau dah dapet on jolobu. Kesepadung rumah kau siam. Orang luar salah tafsir. Kau bagai disto bahaya. Lopek corai semua wotok. Jadi milik dia jangan salah anggap. Nak follow bekan perempuan sebab laki boleh hidup. Kalau campak dalam hutan zaman dah berubah. Ada ditolak zaman dah tak ada bawa isi cerita. Botolak dan kampung tak lain. Mengaku orang nogori bila tanya suku mana. Nak jawab pun tak goti. Boi tanya omak, boi tanya uan. Kau tak ada kesempatan boleh tanya kawan-kawan. Aktiviti berkurindam tolak lonya dilupakan. Sebagai suatu warisan. Kau jala bakal jala butuh waipa di tiga tangkai. Kalau kono kemat jala buta mati badan mergasai. Gurindam dulu-dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mau menamandai. Kau jala bakal jala butuh waipa di tiga tangkai. Kalau kono kemat jala buta mati badan mergasai. Gurindam dulu-dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mau menamandai. Kajala bak kajala bu. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Wow, kita berikan satu lagi tepukan kepada Dato' Hatan. Sebenarnya Dato' Hatan tertinggal seorang lagi anak. Ya. Tu kita cakap apa Dato' Hatan tinggal lagi seorang anak ni ya. Dato'. Habislah kau jodoh. Pandai bergurau ya. Gurau-gurau menjadi kenang-kenangan. Tak apa, tak apa. Mana Tamil? Saya maafkan. Nanti mana Tamil? Tamil, I bercakap daripada tadi sampai hujung, you tak ada kasih satu bunga pun. Haizah menari sikit je, sudah bagi bunga Tamil. Oh, you tak aci lah Tamil, tak peduli lah, letak juga. Okey, Tamil simpan. I simpan bunga you. Yes. Alright, thank you. Oops. Tak ikhlas lah Tamil, dia tak kasih, dia kasih Haizah juga. Baik, kita akan teruskan dengan penyampaian cenderahati kepada penyumbang kutipan Makan Malam Amal Yayasan Veteran. Untuk kali ini, majlis menjemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan diringi pengerusi bersama Yang Mulia Panglima Tentera Darat dan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan dan sambutan daripada syarikat-syarikat dan juga individu-individu yang bakal dijemput ke pentas sebentar lagi. Virgin Properties Sdn. Wiyad Berhad, Ku Azhar bin Abdul Razak. Dipersilakan Mubari Sound and Light diwakili Dato' Saiful Rashidi bin Muhammad Mubari.
dijemput wakil Bilcon Builder Cindy Wen Berhad. Dipersilakan wakil dari Bilcon Builder. Nadi, dipersilakan General Tan Sri Syarum bin Dato' Haji Nordin dan General Tan Sri Hashim bin Ali. Dipersilakan General Tan Sri Syarum bin Dato' Haji Nordin.